Untuk menghibur siswa peserta vaksinasi, seorang polisi di Purbalingga, Jawa Tengah rela menjadi dalang wayang golek. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Ainews Prime. Ingat, jangan lengah, COVID belum musnah. Saya Latif Saregar pamit, salam sehat. Dokter ya? Tidak. Oh, takut siapa? Pak polisi? Ayo semuanya divaksin ya, Dede ya. Pertunjukan wayang golek ini digelar di Sekolah Dasar Negeri Purbalingga Lor saat melaksanakan vaksinasi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Merdeka Anak, Polres Purbalingga. Pertunjukan wayang golek Banyumasan ini digelar agar siswa terhibur sebelum divaksin. Uniknya, sang dalang merupakan anggota polisi yang bertugas mengawal vaksinasi siswa. Sejumlah tokoh pewayangan ini berdialog memberikan edukasi tentang pentingnya vaksinasi, protokol kesehatan, hingga jenis virus COVID-19. Tangannya di atas semuanya, tangannya di atas semua, tangan kanan. Asik. Siap divaksin? Yang keras, siap divaksin? Terus? Wayang jadi udah deg-degan. Menghibur anak-anak guna mengurangi tingkat ketakutan maupun kesetresan dalam pelaksanaan vaksinasi nanti, sehingga semua dapat berjalan aman, lancar. Pertunjukan wayang golek ini akan terus digelar di sejumlah sekolah di Kabupaten Purbalingga. Melalui wayang golek diharapkan bukan hanya menghibur anak-anak saat vaksinasi, tetapi juga memberikan edukasi pentingnya protokol kesehatan.